apabila ada yang merasa selama ini sendirian, teman-teman siap untuk menemani kalian. Kalau ada yang merasa susah untuk bergaul, mari semua akan menjadi teman. Semua akan bersama-sama mengajakmu bermain, mengajakmu belajar. Kalau ada yang tidak bisa dalam hal pelajaran, teman-teman akan support dan juga Bapak Ibu Guru akan siap untuk menjelaskan sampai kamu bisa memahami suatu pelajaran. Tuhan menciptakan kalian untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Di sekolah Maria, kalian akan dibentuk untuk menjadi kepala. Respek kepada diri sendiri. Hargai, kalian semua punya potensi. Kalian semua punya kelebihan. Masing-masing kalian unik. Karena satu dengan yang lain punya kelebihan yang berbeda. Marilah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ini adalah sekolah tempat kalian berjuang demi masa depan kalian. Pertama kalinya, mari kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita mulai pelajaran di sekolah, Bapak Ibu Guru akan mengajak kalian berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, maka sepanjang hari itu, ketika kalian belajar, kalian bermain, aktivitas apapun yang kalian lakukan sepanjang hari itu, Tuhan Yesus senantiasa menjaga kalian. Senantiasa memberi kalian kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Karena ketika kita belajar dengan sukacita, cintai semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran itu penting. Semua pelajaran itu yang akan membawa kalian untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki karakter Kristus pada diri kalian. Ketika sukacita, kita pun akan berteman dengan baik, berteman dengan indah. Selalu mulai dengan doa. Mari kita bawa semakin naik lagi. Kalian yang sedang belajar bersama teman-teman, Bapak Ibu Guru sedang mengajar kalian. Mari kita fokus ketika kita mendengarkan pelajaran dengan baik, maka ilmu kita akan bertambah, kepandaian kita akan bertambah, wawasan kita akan bertambah, dan kalian akan menjadi anak-anak yang hebat. Sebab kalian untuk memandang jauh ke atas. Mari pikirkan apa yang ingin kalian capai di masa depan. Apa cita-cita kalian? Apakah Anda ingin menjadi seorang dokter? Bermimpilah setinggi langit. Karena apapun yang terjadi ke depan, itu dimulai dengan mimpi. Bermimpilah apa yang menjadi cita-cita kalian. Apakah kalian ingin menjadi pilot? Apakah kalian ingin menjadi seorang guru? Menjadi insinyur? Mari bayangkan, mimpikan apa cita-cita kalian.
Tuhan kita akan kalian untuk menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Percaya bahwa apapun yang kalian cita-citakan pasti akan Tuhan kabulkan. Setuju dengan kehendak rencana yang terbaik buat hidup kalian. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Rencana masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Mari kita kembali. Kita rilekskan seluruh badan kita. Fokuskan pikiran kita ke awan, ke langit yang tinggi. Apapun yang terjadi, cita-cita kalian kejar, raih pintu. Apa yang harus dilakukan oleh anak yang hebat, kalian kejar. Ini masih tidur.